Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre channel 3F Firmansyah. Okay. Kali ini mungkin kita akan bahas kembali masalah misteri. Okay. Kali ini misterinya mungkin saya akan bahas tentang yang mungkin sudah tidak asing ya di telinga Anda semua ya. Dan ini juga banyak sudah ada filmkannya, baik sinetron, TV gitu kan, apalagi bioskop juga pernah menayangkan film tentang kisah ini ya. Okay. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu like, comment, and subscribe channel 3F Firmansyah agar cepat mendapatkan full list. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang si manis jembatan Ancol. Dan ini merupakan cerita yang mungkin sudah tidak asing di telinga kalian ya warga Indonesia ya. Karena kan ini mungkin dari tahun 90-an sudah ada filmnya ya. Dengan kita tahu mungkin dia Permata Sari gitu kan, ada Oji Saputra gitu kan. Pasti semua pernah menontonnya. Dan emang waktu dulu itu kan tahun 90-an, tahun 2000-an itu emang TV tidak banyak ya. Jadi kita fokusnya cuma pada salah satu TV aja jadamku. Jadi kemungkinan ya pasti semua menonton film ini kan. Karena belum banyaknya TV-TV nasional seperti sekarang gitu kan. Oke. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin agak saya juga baru tahu nih. Ternyata si Manis Jembatan Ancol ini memiliki beberapa versi. Sampai ada 3 versi gitu kan. Berdasarkan yang ada di masyarakat gitu kan. Tapi sebetulnya sih akhir-akhirnya sama ya, mati tragis. Tapi ada kisah-kisahnya awalnya itu agak yang berbeda dari cerita mungkin asal mulanya aja gitu kan. Di mana ada yang bernama Maryam, ada juga namanya Arya gitu kan. Nah justru yang ketiga nanti saya akan bahas ini yang agak berbeda dengan cerita versi 1 dan 2 nya ya. Ini justru bukan meninggal ya, tapi justru ini menghilang katanya. Ini disampaikan oleh salah satu tokoh budaya yang ada di Jakarta ya. Jadi ini kisahnya justru berbeda dengan cerita yang Anda seperti yang kita dengar terbiasanya. Itu kan yang kita dengar ya meninggal secara tragis di jembatan, dibuang di jembatan sekitar jembatan tersebut ya. Tapi kalau ini mah katanya berbeda gitu kan. Nanti kita bahas aja. Oke. Kita mungkin bahas dulu satu per satu versi yang ada berdasarkan cerita di masyarakat ya. Oke. Jadi, saya mungkin akan membahas dulu tentang versi yang umum ya, mungkin umum terdengar di masyarakat semua ya. Jadi ini mungkin sudah tidak aneh di telinga Anda semua ya, cerita tentang si manis jembatan Ancol ini. Dimana mungkin berdasarkan versi yang saya dengar yang pertama ini sering ya, yang mungkin sampai dijadikan filmnya ini yang seringnya sih saya rasa yang versi ini ya gitu kan. Ini justru menceritakan yang bernama gadis cantik bernama Maryam ya, dimana dia itu tinggal bersama ibunya itu di rumah saudagar kaya gitu kan. Biasa kan di kampung itu ada saudagar kaya gitu kan. Dan dia katanya si saudagar itu jatuh cinta kepada si Maryam ini ya, dan dia akan diperistri ya sama si saudagar itu. Tapi Maryam katanya tidak mau ya, karena si saudagar itu sudah mempunyai istri gitu kan, dan lebih dari satu juga itu kan, yang lebih cedak-cedak ting mana teh hiji ge cukup dewa ting. Nah ini mungkin awal mula Maryam akhirnya tidak setuju dan dia melarikan diri ya. Tapi tak berdasarkan versi ini, si Maryam itu di saat dia pergi itu dia bertemu dengan para mungkin berandalannya, mungkin semacam preman gitu kan. Nah, dia bertemu dengan premannya dan diperkosa lah Maryam dan akhirnya dibunuh dan dibuang ya di sekitar area Ancol jasadnya ya. Makanya itu versi yang ya sering saya lihat juga, versi emang di TV itu waktu dulu TV pertama sekali kayaknya yang ini ya gitu kan. Nah lalu ada lagi versi yang kedua itu yang bernama justru namanya Arya ya, ini bernama Arya ya. Dan ini juga sama tidak jauh berbeda dengan versi yang tadi saya sampaikannya. Dan ini justru ceritanya itu dia adalah anak dari Mak Empen. Ini lebih, tapi ini lebih spesifik ya, dijelaskan siapa maknya itu kan. Jadi dia justru anak gadis dari Mak Empen katanya. Karena kenapa Mak Empen? Karena dia tinggal di Empen rumah dari saudagar kayanya ya. Jadi dia cuma Empen ke depan. Empen itu adalah mungkin ada yang belum tahu, Empen itu depan rumah ya, jadi semacam pavilion itu ya, dia di emperan di depan rumah gitu kan. Dan dia tinggal di emperan rumah saudagar atau juraganya ya, bisa juga dibilang juragan gitu kan. Nah di sawah Paseban gitu kan, daerah kampung sawah Paseban katanya itu dulunya itu. Nah Arya yang akan dinikahi ya oleh seorang juragan yang bernama Oi Tambah Sia, ini kayaknya orang Cina ya. Dan Oi Tambah Sia ini menyukai Arya ini ya, dan dia ingin mempersunting Arya ya.
tapi tetap ya sama karena kondisinya Oi Aryani sudah punya istri juga ya, dan ingin dijadikan selir katanya Aryahnya ini. Makanya Aryah tidak setuju dan dia akhirnya juga kabur dan dikejar oleh Centeng ya, mungkin semacam bodyguard gitu kan, dan dikejar oleh Centeng dari Oi tambah Riah tambah Sia ini. Dan akhirnya setelah ditangkap Arya tidak bisa berkutik dan mungkin sudah capek menahan mungkin semacam ya siksaan, mungkin tekanan gitu kan, dan dia akhirnya kehabisan tenaga dan takluk di tangan Centeng tersebut ya. Dan mayatnya sama ya dibuang di Danau Sunter ya, kali yang kali ini mungkin terkenal dengan sangat angker ya, bendungan Dempet dekat Danau Sunter ya. Jadi bendungan Dempet atau Dempet ya, yaitu dekat Danau Sunter di Jakarta ya. Nah, dan ini mayat Arya kayaknya dibuang begitu saja di area pesawahan sekitar 400 meter dekat jembatan Ancol. Nah, ini kan beda lagi ceritanya ya. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1817. Ini tahun 18-annya gitu kan. Jadi menurut cerita atau catatan Ridwan Saidi ya, ini nih tokoh dari Betawi ya. Tokoh Betawi yang meneliti tentang legenda Arya dari saksi-saksi hidup pada 1955 sampai 60 ya. Jadi emang legenda atau tokoh Betawi ini meneliti ya tentang kebenaran jadi cerita si manis jembatan Ancol khususnya yang bernama Arya ini ya. Dan ini menjadikan mungkin awal cerita-cerita yang di perfilman-perfilman sekarang yang sedang beredar gitu kan. Jadi emang cerita-cerita si manis jembatan Ancol banyak versinya gitu kan. Dan mungkin selain itu saya bahas juga ya versi yang lainnya. Setelah itu mungkin nanti juga saya akan bahas kejadian apa secara real yang terjadi di sekitar jalan jembatan Ancol tersebut. Oke, okay. Kita bahas dulu versi yang lainnya. Oke, okay. Dan ini ada juga versi lainnya. Jadi tahun 1800-an, nah ini emang betul sih, emang tadi juga bilang 1800 berapa ya, 1817 ya. Dan juga emang katanya tahun 1800-an, tidak spesifik dia tahunya, tapi 1800-an katanya gitu. Ini menceritakan perempuan yang disukai tuan tanah sama ya, dan akan dijadikan gundik sama, tapi ini gundik gitu kan, yang namanya gundik kan kurang baik gitu kan, kalau tidak salah kan semacam anak semacam apa ya, ya bahan jualan gitu kan, gak enak lah gitu kan. Dan perempuan itu menolak dan tewas diculik tuh, ini kan ini diculik ya, perempuan itu menolak dan tewas diculik, lalu jasanya dibuang di kali Ancol. Namun posisinya tidak berada di sini gitu kan. Kalau ini berdasarkan Om Hao ini dari sama juga ya, ini berdasarkan tokoh Betawi juga ya, dan ini budayawan juga sama. Ini tahun 18-an ya, 1800 ya. Kalau ini dikatanya sih justru ini diculik ya gitu kan. Kalau tadi kan dia melarikan diri ya, lalu dikejar. Kalau ini diculik lalu jasadnya dibuang gitu kan. Oke. Okay. Lalu ada juga kejadian kedua tahun 1900-an. Nah, ini tahun 1900 ceritanya. Sudah ini kayaknya sudah meninggal ini di tempat yang lain, tapi justru mayatnya dibuang di sekitar ya jembatan itu katanya. Nah, ini tapi ini tidak ada ceritanya ya. Jadi justru ini mah mayatnya sudah ya sudah menjadi mayat dibuang di sekitar Ancol itu kan. Ini versi yang lainnya. Nah, lalu ada lagi versi berikutnya, ini berdasarkan tetap ya kata-kata tadi Om Hao gitu kan. Kalau ini bilangnya di jembatan Ancol itu ada sepasang kekasih lah. Ini kan beda versi lagi, ini beda lagi. Ini tidak seperti yang tadi satu dan dua saya bahas pertama ya. Justru ini katanya ada sepasang kekasih yang bobogohan juga langsung namanya di jembatan tersebut ya. Justru si perempuan itu justru menghilang ya. Cuma ditemukan selendang dan kainnya itu kan, kain dan selendangnya gitu kan. Padahal dia itu lagi pacaran ya, sama pacaran, tapi justru perempuan itu hilang tanpa jejak gitu kan. Dia hilang itu karena dipinang oleh raja dari kerajaan gaib di sana katanya. Karena di jembatan Ancol itu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja gaib, alam gaib tapi ya. Dan si perempuan itu disukai oleh raja gaib tersebut ya, dan akhirnya hilang. Entah kemana sampai sekarang tidak ada gitu. Karena ini berdasarkan versi yang Om Hao juga sama ya. Jadi emang banyak versi banget ya untuk si manis jembatan Ancol ini yang membuat mungkin kalau ingin kebenarannya agak bingung buat kita yang tidak tahu ya. Tapi apapun versinya ya anggap aja ini semacam cerita rakyat. Sekarang kita akan bahas juga apa sih yang pernah terjadi katanya di sekitar jembatan Ancol ya, di sana ya, berdasarkan pengalaman masyarakat di sekitar sana. Oke, okay. Katanya ini ada salah satu cerita yang paling terkenal sampai jadi filmnya ya. Ada seorang pelukis katanya, di situ ada seorang pelukis ya, di sekitar di situ, dan dia menerima tamu untuk dilukis ya. Tapi sebelum lukisan itu selesai, si wanita itu pergi gitu kan.
dan si ayahnya si pelukis itu mengejarnya ya, mengejarnya, tapi justru ada hal aneh yang terjadi ya. Justru waktu Mbah Broto mengejar si gadis tersebut ya, justru wanita itu terbang ya, dan itu yang membuat dia aneh gitu kan. Oh, kok bisa terbang, makhluk apa itu kita, dan akhirnya ya diketahui ya, itu berarti bukan makhluk atau bukan manusia ya, dan itu adalah makhluk gaib ya. Nah, dan itu juga setelah kejadian tersebut, justru Mbah Broto itu sering didatangi melalui mimpi-mimpinya ya. Dan setelah kejadian tadi perempuan itu terbang, dan akhirnya Mbah Broto mungkin agak sedikit bingung kok bisa begitu gitu kan. Nah ini, tapi ada cerita lain juga sering terjadi di sana, makanya masyarakat di sekitar itu sering menyalakan klakson katanya. Jadi kalau melewati jembatan tersebut, mereka suka menyalakan klakson ya, mungkin itu semacam etika ya, untuk melewati jalan tersebut agar kita mungkin sopan santun secara adab yang harus mereka laksanakan setiap melewati itu gitu kan. Itu berdasarkan pengalaman masyarakat di sana, dan mungkin itu masukan juga dari masyarakat di sana ya, untuk menghormati ya alam gaib yang ada, alam apa, makhluk gaib yang ada di sana gitu kan. Dan ada juga cerita bahwa katanya di saat malam-malam mereka berkendara juga sering ya, di saat mereka berkendara mereka serasa ada yang ikut, yaitu dibonceng di belakangnya gitu kan, dan itu membuat rasa motor jadi berat gitu kan, dan itu membuat hal-hal sifatnya ya mengerikan buat pengendara itu untuk melewati ke sana ya. Dan ada lagi yang katanya itu di sana justru bukan hanya yang sebenarnya jembat aco yang terkena itu memakai baju merah ya, tapi justru ada yang berbaju kuning juga katanya. Tapi apapun yang terjadi ya, mungkin saya juga pernah bahas, kembali itu kembali lagi kepada Anda ya, untuk percaya atau tidak silakan itu perspektif Anda ya. Itu kita tidak memaksakan untuk percaya atau memaksakan untuk tidak percaya, silakan. Tapi yang penting kita justru ada hikmahnya itu ya, kita tadi sudah saya bahas ya, justru kita kalau karena kan yang namanya gitu pasti ada di semua tempat ya. Jadi kita segitulah pembahasan kita tentang si manis jembatan Ancol yang terkenal ya, sampai menjadi film dan buah bibir atau pembicaraan sampai sekarang ya. Dan itu mungkin nggak tahu sampai kapan bertahan cerita ini ya kepada anak cucu kita nanti ke depan. Oke, tapi udah, itu aja pembahasan kali ini. Kita bahas lagi review yang lainnya tentang sepak bola, musik, mistis dan yang lainnya. Bukan nama biar terbosan, akan saya review bukan namanya. Oke, saya Andri, 3 afirmasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dan oke. Yuk dadah, yuk bye-bye.